Seekor kerak terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat kesana kesini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya, dan rubah menerpa menerjang segala apa yang ada. Walau halangan rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci, dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri. Semua akan dihadapi dengan gagah berani, walau arah rintang setiap saat datang untuk menguji. Keras hati tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Keras hati menjadi pengawal mencari kitab suci. Keras hati liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras hati hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Keras hati tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Keras hati menjadi pengawal mencari kitab suci. Keras hati liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras hati hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa.